Ya, kembali di Demokrasi kita masih berbincang dengan Mas Kristofita tentang beberapa berita. Ya. Kembali ke soal berita tadi Mas, bahwa ultimatum Tifatul itu malah menuai protes. Nah, ini ya. Protes banyak dari pengguna BlackBerry. Padahal kalau dilihat bahwa ultimatum ini sangat baik gitu loh, banyak bergunanya buat negara. Tapi kenapa kok malah para pengguna BlackBerry ini seakan-akan menjadi berseberangan dengan Tifatul gitu loh. Seharusnya mendukung pemerintahnya gitu. Nah, inilah. Jadi kalau kesalahan komunikasi, kita nggak boleh salah dalam merancang komunikasi massa. Sebab itu kalau kita keluarkan, itu menjadi snowballing effect dan itu tidak bisa di stop lagi, akan menjadi besar gitu ya. Nggak bisa orang stop lagi, jadi dari awal strateginya harus tepat. Jadi kalau dia main di Twitter dan lain sebagainya secara sporadis, tanpa dikawal, tanpa strategi yang kuat, itu akan masalah gitu. Itu satu. Kedua, apa yang dilakukan oleh Pak Tif terbukti membuat orang menjadi semakin loyal terhadap BlackBerry gitu ya. Bandingkan dengan kasus Microsoft versus US waktu dulu. Di mana Microsoft waktu itu dihadapkan dengan US malah. Ini lucu ketika RI berhadapan dengan RIM gitu, yang membela RIM justru masyarakat. Karena itu tadi cara berkomunikasi yang tidak pas. Betul. Apalagi ini ada juga suatu menurut saya agak blunder ya dari segi komunikasi, bahwa ketika Pak Tifatul mengatakan bahwa ini masalah nasionalisnya kita, nasionalisme, tapi di satu sisi Pak Tifatul nge-tweet enough is enough gitu. Jadi dalam kalimatnya dia emosional. Emosional, tidak menunjukkan nasionalisme karena menggunakan bahasa impor juga sebenarnya. Begini, ketika pejabat pemerintah itu bicara di depan TV, depan masyarakat, hati-hati. Contohnya, zaman dulu Bu Mega sering menggunakan telunjuknya. Menggunakan telunjuk di TV itu seperti memarahi audiens. Sekarang Pak SBY sering marah-marah di depan TV. Yang dimarahi yang di depan, tapi karena itu dimasukkan ke TV, masyarakat merasa dimarahi. Sama juga seperti saat ini, ketika Pak Tifatul marah dengan apa? Dengan apa namanya? Kalau Bu Mega menggunakan telunjuk, Pak Tifatul menggunakan jempol. Nah, yang secara emosional yang kena adalah pengguna BlackBerry. Tapi kekhawatiran terbesar untuk pengguna BlackBerry ini apa sih dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu? Ya, sebetulnya kenyamanan aja. Biasanya orang kan sudah nyaman dengan sesuatu. Dan itu investasi yang besar ya untuk beli BlackBerry. Apalagi di BlackBerry ini juga banyak sekali fungsinya. Bisa bikin grup. Kayak biasanya kan bikin grup di BlackBerry. Grup BlackBerry-nya grup alay. Salah satu yang ditulis di Twitter kan boleh saja RIM dilarang asal iPhone 4 diskonnya 80% gitu kan. Betul. Itu sebetulnya kan apa ya, karena investasi yang sudah besar, orang sudah menggunakan dan itu sudah memasyarakat dan itu jadi alat komunikasi yang luar biasa. Walaupun sebetulnya kita juga mengerti bahwa BlackBerry penggunanya juga adalah masyarakat menengah ya, menengah ke atas, tidak menyentuh ke bawah juga. Tapi bagaimanapun masyarakat itu mau atas, menengah, bawah, tetaplah rakyat yang harus diperhatikan. Mereka adalah konsumen begitu ya. Nah baik, Mas Kris, ini juga ada berita, kita ke berita selanjutnya. Ini kita akan membedah sedikit pernyataan Presiden SBY. Presiden SBY mengatakan bahwa pemerintah ingin apa adanya. Wah, ini saya melihat ada satu kelembutan dalam kalimatnya Pak SBY ini. Pemerintah ingin apa adanya. Ini menanggapi tentang tuduhan pemerintah bohong. Gitu. Pemerintah bohong. Kalau saya bilang satu hal yang harus dilakukan Pak SBY dan pemerintahan saat ini adalah melakukan repentance. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya pertobatan. Ada corporate repentance, pertobatan perusahaan, ada manusia boleh bertobat, tapi itu presiden juga bisa melakukan itu. Contoh sepertinya yang dilakukan Clinton. Waktu dia berhadapan dengan kasus Monica Lewinsky, dia deny terus, dia diperolok terus, nggak selesai masalahnya. Sampai suatu saat Clinton mengakui kesalahannya, minta maaf, dan selesai masalahnya. Nah, kalau kita lihat sejarah start dari pemilu,